Dalam hidup ini ada banyak hal bisa terjadi di luar kendali dan harapan kita. Mulai dari hal sepele sampai kepada hal besar, seperti kemacetan lalu lintas, mobil mogok, anak sakit, sampai kepada musibah lainnya. Bagaimana respon kita menghadapi hal-hal ini menunjukkan kualitas iman dan kedewasaan kita yang sesungguhnya. Ada tiga hal yang bisa kita latih setiap hari. Yang pertama, jagalah selalu damai sejahtera di dalam hati. Kenapa? Karena damai sejahtera itu akan selalu mengingatkan kita bahwa ada Tuhan di hidup ini. Yang kedua, belajar untuk mengucap syukur apapun keadaannya. Karena di balik satu masalah atau kesulitan, pasti ada 10 hal lainnya yang bisa kita syukuri karena hal-hal itu tidak terjadi. Yang ketiga, selalu percayai bahwa Tuhan itu ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ambil keputusan hari ini untuk meresponi dengan benar.